Assalamualaikum Somit, ketemu lagi di Mea Masalah Emang Ada. Bersama saya Cindy, juga ada Mimi dan Mbak Inka. Assalamualaikum. Iya, hari ini kita di Mea akan berbagi wawasan tentang masalah kita yang sering kita hadapin hari-hari. Dan hari ini mau ada cerita spesial karena sahabat kita Mimi baru mengalami hal yang luar biasa di kehidupannya. Coba Mimi tolong disampaikan, dibagi masalahnya sama Somit. Oh, ini yang maksud kamu aku suruh cerita tuh di sini ya ternyata. Iya, ya. Karena ini dialamin sama banyak orang. Kita semua mengalami hari-hari. Ya. Gimana Mi? Iya, jadi aku tuh mau cerita ya Somit gitu. Karena kemarin pas cerita sama Cindy juga, Mi harus lo angkat gitu. Harus ya. Kita bahas di Mea gitu. Betul. Karena gini Mbak Inka, kemarin itu tiba-tiba aku terima telepon out of nowhere, teman aku sih. Tiba-tiba kok dia marah-marah sama aku. Aku cuma bisa bengong gitu. Lumayan lama ya, Sin, gue cerita malah tuh 15-20 menit dia telepon. Terus cuma marah-marah. Iya, bukan. Dia telepon via telepon, terus marah-marah. Mi, kan Mbak Inka tahu ya, aku kalau nggak telepon kan gitu. Hai, apa kabar? Gitu tuh. Mi! Hah? Aku bingung. Gitu, dan ya aku saat itu emang karena nggak ngerti aku salahnya apa sama teman aku ini, aku cuma bengong. Sampai akhirnya ya udah dia tutup telepon aja gitu. Dan akhirnya aku cuma bengong aja gitu. Nah kalau seperti itu ya Mbak, kemudian kemarin jadi cerita sama Cindy gitu. Harus gimana sih Mbak? Kaget banget kan soalnya ngerasa nggak punya salah. Tau-tau di telepon, nih untungnya via telepon kali ya. Nggak tahu lagi kok tau-tau beneran dihadapin gitu depan muka sendiri. Dimarahin kayak begitu gitu. Yeah. Itu tuh aku harusnya gimana sih Mbak? Aku tuh cuma bengong doang sih kemarin tuh bengong aja gitu. Nggak ngerasa, hah kenapa ya gue? Kok dia telepon-telepon tau-tau marah-marah. Yeah. Gitu. Iya, gimana tuh Mbak ya ngadepin orang yang marah-marah sama kita ya Mi ya. Aku yang lucu apa dia yang lucu? Ya, memang kalau ada peristiwa kita selalu kembali lagi aku ingatin bahwa semua dimulai dari tujuan, ya kan? Kita tujuannya mau apa nih? Mau menyelesaikan persoalan atau kita mau berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan? Pilihannya itu enggak dari pilihan itu kita tahu kita harus ngapain gitu. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan masalah, ya tentu kita kan klarifikasi. Ya kan? Kita klarifikasi, kita telepon gini-gini. Nah, cuma kalau kita mau melakukan itu di luar kendali ininya feedbacknya ada orang yang nggak terima dia tetap punya kebenaran yang menurut dia benar. Ada juga orang yang mau dengerin tapi ada juga EGP emang gue pikirin. Jadi artinya ketika kita ingin masalah ini selesai itu sangat sulit terjadi sesuai dengan keinginan kita gitu. Karena memang untuk menyelesaikan masalah itu di luar kendali. Iya, ya, kemarin tuh yang pas Mimi habis bengong itu dan dia tutup telepon, itu Mimi sih yang kepikir, aku nggak ngerasa punya salah sama dia. Dan jadi emang Mimi nggak milih untuk konfirmasi, ya klarifikasi ada apa sih. Karena nggak ngerti ya, mungkin Mimi tuh ngerasa bahwa kalau misalnya Mimi konfirmasi pun dia sudah dengan emosi kayak gitu juga kayaknya percuma. Ya gitu. Iya, itu sebenarnya namanya positive thinking. Oh, iya. Itu positive thinking. Jadi kita kan ngerasa nggak punya salah. Lalu kalau kita jelasin kan juga percuma. Dia belum tentu menerima menurut kita. Nah. Jadi memang itu juga membuat kita menyadari bahwa kalau kita ingin permasalahan itu selesai, itu belum tentu terjadi. Kalau dengan pakai sudut pandang itu. Yeah. Oh, okay. Nah, kalau kita ingin
memakai sudut pandang Al-Quran, artinya bagaimana sih supaya dalam menghadapi orang marah-marah ini saya bisa tetap taat, artinya saya bisa tetap sabar ngadepin dia, kita memaklumi, kita tetap sayang sama dia, kita juga nggak perlu merasa klarifikasi karena kita memaklumi, artinya jadi kita gak masalah buat aku ya. Iya, nggak masalah karena kita menganggap yang terjadi itu wajar. Gitu. Jadi gak masalah, itu adalah suatu dampak dari rasa ini yang terjadi itu wajar. Nah itu baru kita ngerti kita mesti ngapain. Karena itu di dalam kendali kita. Untuk kita bisa tetap taat gitu ya. Nah bagaimana ngelihatnya, sudut pandangnya? Bagaimana menghadapi seperti ini? Ya, yang pertama memang betul kita evaluasi dulu. Apakah yang dia katakan benar? Kesalahan itu ada sama kita. Kita melihat dulu, introspeksi apakah benar yang dia katakan. Kalau benar, ya perbaiki, ya kan? Nah, bagaimana kalau ternyata dia salah, kita benar, gitu kan? Nah, kalau kita menyadari bahwa sudut pandang Al-Quran jelas, kita tidak bisa memberi pencerahan kepada orang lain, ya kita nggak perlu klarifikasi kan? Ya udah, kita memaklumi bahwa satu, memang orang yang pertama tuh memang hidup itu untuk diuji. Itu dia tuh. Jadi ya memang hidup kita untuk diginiin. Lalu yang kedua, kita nggak perlu mencerahkan, mengklarifikasi karena kita tidak bisa mencerahkan dia. Walaupun kita berbusa-busa juga, dia kalau nggak terima ya udah enggak. Justru dengan kita diem, dia yang berpikir gitu. Tapi diemnya kita adalah dengan berpikir kesadaran bahwa itu adalah suatu petunjuk dari Tuhan untuk bisa memudahkan kita mengamalkan Al-Quran, sabar, ikhlas, berserah diri. Karena tanpa adanya peristiwa ini, contoh ya, kalau kita hidupnya nyaman terus, mungkin nggak kita punya sabar. Iya, kan nggak ada. Nggak ada yang perlu disabarin soalnya. Iya, sabar itu kan ketika kita berproses dengan ketidaknyamanan kan. Iya. Nah, jadi teman kita ini sedang membawakan petunjuk dari Tuhan. Itulah petunjuk itu. Ya, walaupun caranya bikin kita nih gitu ya. Jadi apa yang harus aku lakukan apabila ada orang seperti ini? Ya, kita menyerap, menjaring petunjuk dari Allah di balik peristiwa ini. Orangnya ya nggak salah, malah orangnya itu membawa kebenaran. Kita berterima kasih sama dia karena dia bersedia, dia rela menukar pahalanya dengan kebenaran dari Tuhan. Kalau udah bisa lihat sudut pandang itu ya, keren banget. Enggak, ini dong lebih memudahkan ya, nggak bengong lagi gitu maksudnya. Iya, jadi kita justru tidak fokus di orangnya, tapi kita fokus di hikmah yang ada di balik situ. Nah, ketika kita bisa merasakan, wow, orang ini begitu relanya menukarkan pahalanya dengan sekalian juga dia memberikan pahala beserta ajaran Tuhan, maka kita berterima kasih sama dia, maka berikanlah kue yang paling enak. Itu dia ya, yang justru akhirnya kita bisa berterima kasih kepada si temanku ini ya, ke teman kita ini ya. Ya, jadi wajar ada orang yang marah-marah gitu, nggak ada yang aneh. Iya, jadi kalau kita bisa ngeliat itu ya, ya wajar aja, namanya hidup untuk diuji ya. Ya beginilah hidup. Itu ajaran yang dia bawain loh, petunjuk Tuhan yang dia bawain bahwa hidup ini adalah untuk diuji. Itu petunjuknya ya ternyata. Iya, walaupun maksudnya gini Mbak, apa sih, kan marah-marah itu kan banyak ya. Ininya gitu, caranya apa. Nah kemarin tuh aku, kalau menurut aku, itu marah-marah yang penuh makian gitu loh Mbak. Gitu aku tuh kayak gue, gitu kan, jadi susah gitu. Apalagi gak tahu ya. Iya gitu kan. Sekarang ketika dia berbicara marah-marah dengan segala macam, mungkin ada kebun binatang segala macam, ada gak yang berdarah di badannya Mimi? Gak ada. Gak ada. Ada gak satu helai rambut yang
jatuh karena dia berkata-kata. Ya, jadi kan nggak masalah. Itu kan yang luka itu cuma di dalam yang goib. Nah itu karena dia nggak ngerti, makanya Allah kasih nih supaya ngerti. Nah Tuhan memberikannya lewat peristiwa. Jadi kalau kita, Mimi pernah nggak sih sholat sama Cindy, ya Allah berikanlah aku petunjuk ya Allah gitu, ya, karena aku ingin menjadi orang yang benar. Pernah? Pernah. Pernah. Tahu nggak caranya Allah memberi petunjuk? Ya kan melalui peristiwa, melalui perkataan orang-orang. Jadi kalau ada orang yang bilang, Inka, kamu tuh orangnya gini-gini, kita kan gini, alhamdulillah terima kasih ya Allah, aku diingetin, kan gitu. Iya gitu ya, Mbak. Iya, jadi kan bagaimana sih, kita kan bukan nabi yang dapat ya, wahyu. Ya, ya. Lalu bagaimana Allah membantu proses kita, gitu ya. Ya, gak mungkin Allah turun dari langit, ya. Yang pasti melalui perkataan orang-orang untuk introspeksi dan memperbaiki. Lalu lewat peristiwa, jadi memang segala sesuatu yang terjadi ketika kita memang di koridor, begitulah fasilitas dari Tuhan, bantuan dari Allah untuk kita mudah menjalankan perintah-perintahnya. Gak enak ya Mbak? Itu iya kan? Iya. Itu, waduh. Iya kan? Jadi apalagi ya namanya cobaan sih emang gitu ya. Iya, apalagi kalau kalau Mimi sama Cindy ada peristiwa seperti itu lalu kita tidak fokus di pada peristiwanya. Mm-hmm. Kita menjaring petunjuk Tuhan di baliknya. Kita pada saat kebenaran Tuhan iya, peristiwa itu. Iya, pada saat itu kan kita enggak ngelihat orang itu kita lihat apa di balik itu pesan Tuhan. Mm-hmm. Itu akan itu pakai hati pastinya, karena merasakan kebenaran Tuhan, itu akan muncul tuh ayat-ayat Al-Quran. Dikeluar tuh, dizolimi transfer pahala, aku bersama orang yang sabar, hidup ini untuk diuji. Nah itu kita bisa, wah banyak sekali ajaran Tuhan di balik itu, maka kita akan bersyukur gitu. Jadi kita gak akan keluarnya marah atau klarifikasi. Gak akan keluar marah ataupun klarifikasi kepada orang itu. Yang ada kita banyak melakukan perenungan. Oke, paham Pak. Mulai tahu nih ya kan harusnya bagaimana. Kita kan kemarin ya benar-benar gak pengen klarifikasi juga. Gak pengen konfirmasi aku ada salah apa sama kamu gitu. Gak pengen, tapi kan ternyata itu ya Mbak. Aku masih menggunakan positive thinking. Sedangkan tadi Mbak Inka men-sharing. Seharusnya kalau kita melihat fenomena itu dengan sudut pandang agama, spiritual, harusnya itu jadi sesuatu yang menguntungkan buat aku gitu ya. Justru dikasih petunjuk Allah gratis, set disodorin gitu ya Mbak. Itu malah banyak banget ya Mbak ya dapatnya ya sebenarnya ya. Iya itu dia tuh. Jadi ada perbedaan dampak dari kalau kita menggunakan positive thinking dan kalau kita menggunakan sudut pandang spiritual atau Al-Quran. Kalau kita pakai positive thinking, dia telepon sama Mimi jam 10, dia telepon lagi jam 12, dia telepon lagi jam 4 sore, dia telepon lagi jam 8, bisa nggak diem aja? Nah iya, pertama mungkin bisa bengong ya kalau positive thinking udah gitu kan bahaya akunya iya udah keluar positive thinking itu sadari ya positive thinking itu merekayasa hati agar tentram. Nah ketika yang iya dibuat-buat jadi tempo bisa nggak sabar bisa tapi temporer. Ngapain? Nah, kalau pakai sudut pandang Al-Qur'an, jam 12 dia marah, takdir. Jam 2 dia marah, takdir. Justru kita begini nungguin nih hati kita untuk siap menangkap gitu kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Justru kita jadi tersungkur bersujud syukur. Itu dia. Membahaya ya Mbak. Ya, kalau nggak paham bahaya. Ya iya dan menggunakan sudut pandang positive thinking itu yang bukan sudut pandang spiritual itu ternyata beda banget di perilakunya gitu kan. Kalau pakai sudut pandang spiritual emang jadi banyak yang kita bisa dapat ya. Nomor satu kita dapat
wawasan, dapat petunjuk, ya, pengetahuan untuk memperbaiki diri. Ya, itu terus yang penting. Terus udah gitu juga merasa bersyukur karena ya Allah, dia lagi diampuni nih, iya, dizolimi itu ya. Dari episode kita yang waktu itu ya, pernah bahas. Jadi memang dizolimi itu saat yang terbaik untuk meminta ampunan dosa, karena disitulah tidak ada hijab kita dengan Tuhan. Wow, beruntung sekali. Rasa ya, dizolimi berarti karunia besar. Karunia, benar ya. Aduh, sayang gimana? Fenomenanya sebelum ada omongan. Enggak apa-apa. Kan nanti bisa ditarik ulang. Siap, betul. Bisa. Itu yang penting karena namanya daur ulang. Dari pengalaman pribadi ya Mbak Inka ya. Mbak Inka kan karena sering bilang itu lebih mudah buat kita. Iya. Keren. Kalau kamu nggak pernah diomelin? Pernah sih, maksudnya banyak ya Mi ya, kejadian di hari-hari yang apa namanya dimarahin apalah, di jalan lah misalnya gitu kan, dimarahin woy atau apa. Ya pernah nggak kalau kita naik mobil, tiba-tiba ada motor, kita nggak maksudnya apa, dia yang kenapa, terus kita dimarahin, dimaki-maki, pernah? Pernah. Apa yang dilakukan? Gimana sih? Kalau sadar malah ketawa, bersyukur, alhamdulillah. Lagi jalan diem-diem dilemparin pahala tus gitu kan, gitu ya sih. Kita diem-diem. Iya, thank you. Siap tangkap kita ya kakak. Enak banget. Iya. Jadi memang nggak ada alasan untuk marah. Coba kalau kita pakai sudut pandang Al-Quran, ada alasan buat marah? Iya sih. Sedih, gelisah. Gak ada ya Mbak. Kayak aku lagi duduk di satu tempat, depan, belakang, kiri, kanan, semua pembicaraan tentang marah-marah. Emosi ini marah jiwa. Itu karena ini marah, itu marahin. Tapi kalau punya sudut pandang ini kan, mau apa juga ya. Oh, udah kita senyum manis. Senyum manis. Di koridor, jadi kita tidak melakukan kesalahan, ya kan? Nomor satu itu, kita menjaga jadi kita fokus hanya bagaimana kita melakukan ikhtiar ini sesuai dengan kehendak Allah, itu fokus kita. Jadi ketika orang, bagaimana orang ke kita, kita nggak fokus karena itu di luar kendali. Yang dalam kendali kita adalah bagaimana aku terhadap orang, bagaimana aku terhadap Tuhan, bagaimana aku terhadap Nabi, itu yang dikendali. Iya, itulah namanya egois. Egois kita tuh itu, bagaimana saya bisa memfasilitasi orang lain, bagaimana saya terhadap anak saya, terhadap pasangan saya, terhadap teman saya, orang tua, binatang. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana orang ke saya, anak ke saya, orang tua ke saya, karena itu semua di luar kendali. Itu yang namanya egois. Tapi persepsi lingkungan, egois itu adalah kalau kita padahal kita harus sesuai saya. Sebenarnya itu yang egois. Itu arti egois yang sebenarnya ya. Orang harus nurut sama kita, semua orang harus berlaku manis pada kita. Itulah egois. Aku mau. Kalau yang sudut kanan kiri itu lah egois. Gak mungkin. Kita yang mau menjadi selamat anak. Iya. Baik. Iya. Sesuai. Iya. Kalau pakai sudut lingkungan kan, gimana supaya orang gak marah sama saya. Iya. Tapi kalau persepsi Al-Quran, bagaimana supaya saya tidak marah sama orang. Sayanya nggak keluar. Tidak. Iya. Iya. Lalu aku bisa senyum manis lagi sekarang. Iya ya Mbak, saya juga kerasa gitu bahwa kalau kemarin dengan bengong itu, yang aku pikirin adalah gimana nanti kalau misalnya aku ketemu si temen ini, gitu. Aku juga deg-degan jadinya kan. Oh tapi kalau sekarang aku nggak. Kalau bisa aku peluk dia. Iya. Dia merelakan kan pahalanya dan untuk membawakan ajaran. Iya, dia baik banget. Maka sayangilah dia. Gak enak tapi justru baik banget buat aku. Nah.
Ketika kita terus-menerus begitu, maka dia terprovokasi untuk melakukan perubahan bagi dirinya sendiri. Disitulah kita kejar rewards itu, karena Rasulullah mengatakan apabila ada orang tercerahkan dari dirimu, maka rewardsnya melebihi dari matahari terbit. Itu yang kita itu yang kita cari. Dan kita nggak bikin-bikin tuh, Mi, iya, karena kepahaman dengan apa itu, iya, bukan dengan nasehat, iya, jadi iya, dengan perilaku kita. Pencerahan itu dari perilaku kita. Iya. Dan ini kalau Mimi kan kebetulan kejadiannya sama teman, tapi kan berarti ini namanya pelajaran agama ya, Mbak. Ini kan pelajaran agama ya. Berarti kan bisa berlaku untuk semua semua, ya, termasuk anak dan pasangan. Nah, orang tua juga bisa gitu. Iya, ya, semuanya ya berarti ya. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Sampai melintir tuh. Tidak terkecuali. Baiklah, tunggu kiriman aku ya, kamu. Wah, iya, jadi seneng gitu loh, tahunnya jadi harus seneng ya, dimarahin. Iya, jadi seneng karena anak tahu makna. Iya, betul. Nah, untuk ya, bisa mengentalkan bahwa hidup ini untuk diuji, supaya kita dari ilmu yakin jadi ainul yakin, ainul yakin jadi hakul yakin, berarti kita akan diberi terus menerus peristiwa yang berbeda-beda tetapi maksudnya sama. Menyampaikan bahwa hidup itu untuk diuji. Jadi apa misalnya sama temannya Mimi, terus nanti besok pagi sama pedagang tukang sayur di depan dimarahin padahal kita enggak salah. Tahu-taunya kita sama supir Gojek padahal kita enggak salah. Semuanya sebenarnya itu adalah petunjuk dari Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa meyakini sumpah-sumpahnya bahwa dunia itu adalah alam cobaan. Dunia alam cobaan. Dizolimi transfer pahala. Allah bersama orang yang sabar, ya, menahan hawa nafsu surga ganjarannya. Jadi seneng bisa semoga dengan fenomena ini terus apa yang mereka sharing ke sini ya, dan juga ke soulmate semuanya bisa membuat poin penting buat Mimi, atau trigger penting untuk next-nya kalau ada kejadian kayak gini, Mimi udah tahu harus apa. Ya kan, jangan lagi bengong kayak kemarin, bengong tapi sedih gitu kan ya, Mbak. Ya memang untuk ke situ gunakanlah makanya hati. Jangan pakai mata. Kalau pakai mata yang kelihatan kan orangnya. Marah-marahnya. Tapi kalau pakai hati, kita merasakan kebenaran ayat-ayatnya. Yang lain ya di balik ya, itunya. Yang tidak terlihatnya. Yang kita mau tangkap justru yang tidak terlihat di baliknya. Ya udah deh, yuk kita udahin dulu yuk. Aku mau ke toko kue. Oh iya, mau kirim ya. Paling enak. Kamu temenin aku ya di sini ya. Aku pilihin ya, Mi. Oh, tunggu dulu. Tapi jangan lupa untuk mempermudah melakukan ini, ada majelis Mutiara Tauhid yang mempermudah kita melakukan, mereka punya metode tafakur yang memudahkan kita how to itu yang untuk bisa membuat kita meyakini sampai tingkat hakul yakin janji-janji Tuhan dalam Al-Quran, sehingga akan memudahkan kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu penting banget. Di mana kita harus belajarnya itu penting, tepat kita belajarnya itu. Jadi baik. Eh, kita sebelum ke toko kue, infoin dulu soulmate-soulmate bahwa kita nih Mea ada di mana Kakak ada Indi? Di YouTube, di Spotify, di mana lagi Mi? Ada di Facebook, ada di Instagram, juga dan ada di TikTok. Kita pamit mundur diri karena kita enggak sabar mau ke toko kue mau beli yang terenak buat teman aku itu. Terima kasih kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada?
Jangan lupa ya soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.